Nah, di sini Abu Tufail meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sampaikanlah kepada manusia hadithunas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia dengan yang mereka pahami. Kalau tidak, kenapa? Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya bisa didustakan, tidak sampai kenalar mereka. Sehingga mengatakan, apa ini hadis ini? Ya. Masa Allah bilang demikian? Akhirnya Allah dan Rasulullah bisa didustakan gara-gara orang yang mendengar tidak sampai kenalarnya. Makanya dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan pengajian sesuai dengan tahapan. Tidak semua yang kita pahami harus kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Bisa jadi orang tersebut belum saatnya. Orang baru masuk Islam, kita bilang Rasulullah bersabda, semuanya Islam terpecah menjadi 73 golongan. Baru masuk Islam. Bingung dia. Saya baru masuk sudah dihadapkan dengan 73 golongan. Semua jadi neraka kecuali satu. Wah, bingung. Jangan-jangan saya ikut yang masuk neraka. Ya udah gak jadi masuk Islam. Mengerikan. Dan ini terjadi, sebagian orang langsung menyampaikan tidak lihat situasi dan kondisinya. Jadi perkaranya bukan kita hanya sekedar yang penting benar disampaikan. Tidak, bukan demikian. Benar dalam satu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Rasulullah SAW pernah menyuruhku untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit, ya. Artinya kita sampaikan meskipun pahit, tapi pada orang yang tepat. Terkadang kita sampaikan kepada kawan kita, ya, kita tahu itu akan pahit baginya atau pahit bagi kita atau akan menimbulkan gesekan antara kita dengan dia, tapi harus kita sampaikan sebagai bentuk nasihat karena dia memang pas untuk mendengar nasihat tersebut. Bukan maksudnya qulil haqqo walau kana murran, sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit, kita sampaikan di mana saja. Tidak. Ada orang-orang yang tidak siap mendengar, ada orang yang nalarnya tidak sampai, ya. Oleh karenanya ilmu itu perlu tahapan. Ya, dalam belajar dan dalam menyampaikan, semuanya butuh tahapan. Dalam belajar perlu tahapan, dalam menyampaikan juga perlu tahapan. Makanya apa namanya? Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu apa? Alladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibaraha. Ya, qabla kibariha. Atau alladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibarihi. Itu orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang gampang-gampang dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Itulah rabbani. Ulama rabbani, alim rabbani itu alim yang mengajarkan dengan bertahap. Bukan langsung pembahasan yang berat, pembahasan yang tidak ditangkap oleh nalar apa namanya? Oleh nalar para pendengar, ya. Saya sendiri punya kajian, ya. Analipi, ya, saya ngajar tiap pekan sekali. Saya ajarin akidah kepada mereka yang saya tidak ajarkan kepada antum, ya. Kenapa? Karena antum masih banyak yang bahlul, ya. Bahasa Arab belum bisa. Terus bagaimana? Belum tahu tahapan masalah ilmu. Saya ngajarin mereka tentang syubhat, usul syubhat. Karena mereka sudah saatnya untuk mengetahui. Karena mereka calon menjadi calon-calon da'i. Jadi tidak semua yang apa di otak saya harus sampaikan kepada antum, ya. Karena bisa jadi antum tidak apa-apa yang sampaikan, bisa timbul fitnah. Orang tadinya harus belajar tauhid jadi ragu. Tadinya harusnya yakin malah bisa menjadi apa? Ragu. Oleh karenanya, bukan yang penting benar sampaikan, yang penting benar sampaikan. Tidak demikian. Makanya dalam dakwah butuh ilmu, dalam bernahi mungkar juga butuh ilmu untuk melihat situasi dan kondisi. Dan sekarang yang terjadi, semua orang jadi da'i di media sosial. Semua orang jadi da'i di Facebook. Da'i Facebook, ya. Da'i Instagram. Semua yang dia pikir baik dia sampaikan. Yang dia pikir baik dia sampaikan. Akhirnya ilmu jadi carut marut. Pemahaman orang tidak tertata rapi. Ya, dan itu yang terjadi sekarang. Allah musta'an. CT Original.